akhirnya selesai konser. Gue nge-MC sama Fadil Jaidi, gila. Artis ternama banget deh. Iya. Dia mah gak mau masuk YouTube gue, karena dia berharga. Dia tahu dirinya berharga, dia gak mau kelepas sembarangan. Sumpah, Kiaru. Ya semua artis, lu mau lu mau sebutin gak artis yang pernah ditolak-tolakin dia? Ini yang paling pertama. Enggak, Kiaru, I love you Kiaru. Sumpah ya, guys, gue gak bohong. Dia berlaku lagi ngomong. Gue tadi di belakang situ udah gue enggak tahu nu gue ngomong apa, nu ngomong apa. Lo tenang. Gue bakalan ngomongnya sedikit. Lo mau belajar kan? Lo the best. Lo enggak pelit ilmu. Gue sayang lo. Bukan mau enggak pelit ilmu, gue kan muka lo kayak korma. Oh, vlognya Keanu. Hari ini Keanu makasih ya, Nunu. Gimana performa Keanu? Apa Fadil? Lu sebagai co-host berdua keren banget. Aduh, co-host. Demen ngerjain artis baru ditakar aja hidup gue. Tapi gimana? Gitu. Keren lo keren. Walaupun prompternya mati lo tetap bisa. Improve, ulur, ulur. Tapi oke. Cucu. Pokoknya makasih buat Nunu, buat Fadil. Lo kok dipanggil Nunu sih? Tahu dia bikin sendiri. Ini vlog Keanu ya. Iya, Raffi belum pernah masuk YouTube gue. Hi guys. Gitu dong, udah bingung deh. Ayo ulur, ulur. Oh, TV kali ulur, ulur. Ayo gituin. Iya. Improve layar mati. Makanya lu pinter dong. Pinter-pinter belajar sekolah aja kagak gue. Arafi kan Arafi. Kita sama Fadil jadi gimana penampilannya? Iya, coba. Seneng banget, terima kasih ya. Nanti kalau ada galau jilid 2 kapok enggak? Kalau di jilid 2. Enggak, yang penting gue pengen di outdoor. Jangan megang tetek gue dong, bawahnya juga. Enggak, kan sekarang enggak boleh di luar, lu gimana sih orang lagi? Kalau udah selesai. Ya berarti kalau bulan depan gue bikin lagi lu enggak mau bantu maksudnya gitu. Mau Arafi asal gue boleh megang lagi. Boleh. Lu megang burungnya Raffi Ahmad, lu gak pernah kan? Gendola tebel and huha. Gimana? Cucu gak? Cucu. Louis Vuitton jaketnya mampus. Jangan jaket doang dong. Baju Polar Burberry London. Eh jangan dong, gue gak pake kancut. Yuk Sepatu gue sepatu dulu. Balenciaga, mampus. Eh badan gue nolak kalau barang murah di bawah 20 juta nolak badan gue. Alergi ya? Oh iya. Eh jangan keluar. Reputasi gue hancur. Lagi kenapa gak di ini sih diikat? Gue alasan lu gak pake celana dalam apa sih? Gue ikat, Arafi narik, ya, ya, narik ya, lagi. Tadi punya mau kasih uti-utinya. Kalau gue gak pake celana dalam gimana? Wow. Aduh gue duduk. YouTube gue slow. Nyantai, lo ngomong anjing bangsa. No edit, no sensor. Ini kita Mirzani kali ya. Sebelumnya tau gak dia tadi bisa ngaku? Pagi tadi sebenernya jadi gue kan dia undang oke bos di ruang ganti gue di sendirian ruang ganti di sebelah gue ruangan kaki gigi sama kaki gigi terus gue bilang kaki gigi kayaknya boleh nggak gabung sama kaki gigi kayaknya nggak punya temen nggak ada temen artis boleh kayaknya orang baik gue duduk Raffi Ahmad buka celana terancut gue ngeliat anjing gue pengen lihat anjing terus gue bangsat kenapa gue nggak ngeliat anjing terus pas tadi kayak gini Arafi, lihat burungnya dong, ntar di kamar mandi ya. Burung gue mah gede, jago, legend gue. Ini boleh pegang gak? Boleh. Nih, demi Allah gue pegang. Segini anjing badannya. Ini belum anjing. Oh my God, dia bukan hanya mengorbani perempuan, aku tapi tanya dia tangan dong. Perempuan juga. Gimana sayang, mantep gak? Pantesan si Gigi tahan aja. Sampai bikin lagu, menerka-nerka segala macam, tapi tahan aja itu perumahan. Rumah tangga. Segini lemes nih. Belum diri. Oh, deal. Belum diri. Belum. Tewca mana? Kita cari Tewca yuk. Rosa. Terpaksa banget boleh kayak gitu. Demi Allah enggak. Semangat semangatnya. Eh, gue sama Keanu tuh salam mulu. Yuk kita ke Rosa. Rosa. Artis baru. Ini dia. Boleh dia. Ini vlog Keanu. Nih, Keanu nge-vlog boleh enggak? Gini kan kita mau sabar dulu. Keluar dulu ini ngap. Oh iya, keluar dulu. Makasih Keanu. Keanu yang seneng kali. Masa artis baru nge-MC-in Rosa. Ya kenapa gue aja biasa aja. Waduh. Sombongnya lu. Sudah gitu tadi Keanu ternyata hafal banget lagu aku. Sumpah enggak nyangka. Kan gue udah nolak ya. Gue nolak, gue enggak mau ya nyanyi lagu Rosa, gue enggak bisa nyanyi. Si Fadil nerima, dia nerima 2 lagu, gue 4 lagu. Bilangnya co-host, ini acara keren deh. Bilangnya co-host, ngatain gue sama Fadil featuring. Tapi yang dibayar udah in love one, kayaknya
lo tuh dia enggak baca brief ya. Coba gini. Kayak nanti lu menyanyi lagu apa? Pansi lo orang gua nge-host. Lalu disuruh nyanyi anjir. Gua itu enggak pernah baca brief. Iya tuh, yang bener deal deal yang bener deal. Langsung ini kan demam dia. Dia gua kasih nih briefnya. Ini lo nyanyi sama Rosa. Wow. Demi Allah deal bilangin deal gua enggak bisa jadi deal gua enggak bisa jadi. Sekali. Udah. Besokannya kepikiran. Hah? Aku kan junior, ntar gue dientengin lagi. Gue nolak-nolak tetap dimasukin aja. Nelfon lagi. Deal, please ya Deal bilangin pokoknya gue gak mau nyanyi. Kalau sampai gue nyanyi gue gak mau datang. Kata dia gitu. Pokoknya gue udah datang aja. Terus gue bilang gini, ya udah Nuh ntar gue bilangin deh. Gue langsung bilangin, Kak Keanu gak mau nyanyi katanya gak dibayar. Enggak. Gak bisa. Pas udah acaranya. Pas kenyataannya. 4 lagu gue. Wow. Semua apal. Bagus gak tapi? Bagus. Bisa satu lagi nih. Enggak ada. Bisa capek gue tobat. Lu bisa ganti Nasar Ade ini. Nasar lagunya coba. Udah, gue dulu lupa. Yang satu lagi gue udah main. Hayaya. Ya udah, kita gimana sebagai anak baru di dunia entertainment. Tapi beneran, ini tadi pertama kali nge-host. Terus Keanu udah pernah kita. Udah sering dia mah. Berapa kali? Tapi tadi itu ya hebatnya mereka, tau gak sih di depan monitornya itu yang tempat biasa ngasih tahu abis ini apa mati, terus dia berdua improvisasi. Iya, improv banget. Kayak ikut idol harus improv. tapi seru banget hari ini, seru banget. Teteh ini kan konsernya Teteh sama AA sama Teh Gigi juga. Apa AA mau kagak nyanyi? Oh iya, AA figuran, AA bener-bener figuran. Teteh sama Teh Gigi, makasih udah percayain buat aku sama Keanu nge-host di sini. Aku senang banget sama kalian. Apa ya kalau bisa dibilang anak-anak muda yang punya prestasi dan bisa merebut hati dari banyak orang, jutaan orang di luar sana. Itu enggak semua orang bisa. Ya pesan-pesannya dong buat kenama Fadil. Kan tau-tau kita star syndrome atau tumbuh kayak gua tuh keren. Karena gua udah kayak gitu. Ntar tiba-tiba diundang Rosa. Rosa yang mana ya? Teh, apa pesan-pesannya Teh? Makanya Teh udah berapa tahun? 23 tahun. Umur saya 22 tahun. Gua belum beranak, mak gua masih hai gitu. Dia udah nyanyi aja. Kayak boy muda air dong. Beda, lu bikin berantem. Teh pesannya Teh. Tapi yang jelas, pertama bakatnya udah bagus banget. Amin. Nih bakatnya bagus banget, dua-duanya nge-host. Aku bisa ngeliat bener kata Rafi tadi. Pasti lo berdua bisa jadi host yang keren. Wah, tambah keren lagi. Itu semua kan pasti jam terbang ya. Iya. Mudah-mudahan rezekinya juga bisa merumpah ruah. Amin. Semua cita-citanya fan apa? Alphard. Amin. Udah kebeli Alphard. Alhamdulillah. Jadi fan apa lagi? Pengen rumah. Pengen rumah. Amin ya Allah. Amin. Jadi, padahal fan istri. Ya, insya Allah secepatnya. Wow. Istri. Apa lagi Teh? Semoga karirnya selalu lancar-lancar terus. Amin. Bisa berprestasi dan bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Ih, gue senang banget kalau dinasihatin sama orang yang besar. Kalau orang doain balik. Kata Uca emang udah amazing banget dah. Emang Teh Uca ada mimpi yang belum digapai? Ngapain mimpi? Keanu kasih mimpi baru biar Teh Uca masuk surga. Amin. Gimana selamnya diterima. Amin. Tapi nanti ya, jangan sekarang ya. Tapi kita harus tapi berdoa. Nanti jangan sekarang. Nanti Nuh belum mau sekarang. Tapi yaudah kalau udah gak ada, punya anak dua. Baru satu? Satu lagi nikah makanya. Kan biar punya suami, biar ada yang ngomelin, ada yang nasehatin. Jangan gue diomelin. Ya kan itu namanya sayang. Oh, ada yang, sayang. Kalau enggak dia menyomel dicaplok deh. Ini minimal tiap malam dicaplok. Benar enggak, Teh Uca? Ikam dong. Gak ikutan. Mulut lu enteng banget, gue aja takut. Gue dari lo ngomong aja gue ngeri tau. Dari dulu tuh begini, Dir. Kalau gue gak begitu gue gak beli apa. Iya, gue belinya mobil ini. Iya, tapi apapun itu diaminin aja deh. Iya, amin. Makanya tadi doanya bagus. Iya. Karena rencana Allah gak ada yang tahu guys. Kalau Allah udah mau ngasih, berat langsung ngasih. Amin. Betul gak, Nuh? Iya, benar. Kayak lu sekarang rezeki lu bagus dari siapa? Lu. Iya, lu kan juga. Lu pengen banget dilempar ke lu, Dir. Kan yang lagi naik lu. Allah kan juga. Kan lu telepon gue, kita tuh gak bakal mati. Dia pede banget. Kita tuh gak bakal mati. Astagfirullahaladzim. Kita gak bakal mati. Kalau kita turun dikit, telepon Raffi Anan. Telepon Rosa. Bener gak? Bener. Kita udah nolongin. Iya. Kita utang, collab yuk. Iya, kita jadi orang harus pamri. Iya, harus. Biar hidup.
gitu boleh. Marsha ngintip aja, masuk aja ke orang baik. Dia mau lewat dari tadi. Teman dia orang baik loh. Iya, gua tahu semua orang baik, kalau nggak baik nggak hidup. Dan lu harus sudah dia sekarang lo. Udah dadah semuanya. Dadah. Lagi ngantri. BPJS. Nanya. Nu kalau soal dibikin warung di situ laku nggak nu? Laku dar yang beli setan. Setan gurun. Datang ya. Lo datang mereka udah siapin buat lo foto-foto lo video. Lucu. MC. Ntar jauhin nih MC.